Pemirsa, jika sebelumnya rumah Mbah Sumiem jika hujan sering bocor, dipastikan pasca direhab oleh anggota Satgas TMMD, rumah warga desa RT1 RW5 Desa Ketapang ini tidak lagi bocor jika hujan turun. TMMD reguler ke-110 Kodim 0714 Salatiga di Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang sudah bisa membuat warga setempat nyaman. Salah satu warga yang merasakannya yakni Mbah Sumiem, sebab rumahnya yang berada di RT1 RW5 kini telah dibuat anggota Satgas lebih nyaman. Sebelumnya atapnya banyak yang bocor. Hal itu diungkapkan oleh cucu Mbah Sumiem yang bernama Tanto kepada wartawan. Tanto mengaku saat ini ia masih tinggal satu rumah bersama Mbah Sumiem. Hingga saat ini ia pun merasa senang jika rumah itu kini telah direhabilitasi oleh anggota Satgas dan warga. Di persiapannya gitu tuh, anu Mas Ki sempat kaget. Di persiapannya gitu, musyawarah kali keluarga gitu. Sempat disurvey dulu gak Mas? Sempat. Ya senang sih, senang Mas. Selama ini yang dihilangnya apa Mas sebelum ETLH? Kenapa nih? Ketika tinggal di rumah yang ini. Yang lama? Iya. Oh ya, bocor ya, terocoh sebanyak tikus. Dulu kan papanya kan sudah capek sama Mas. Tembok, ini tembok, terus atap ganti asbes sama plaster bawah Mas. Tanto merasa kaget dan campur syukur karena selama ini Mbah Sumiem belum pernah mendapatkan bantuan rehabilitasi rumah. Tim Liputan, Bandung TV.